sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Untuk yang pelarian di Ponegoro itu. Terima kasih. Sebelum itu saya tambah sedikit saja. Sing corak Wali Songo Kolowau ada lagi pondok pesantren Kiai Minhat Mbadikan. Ada lagi ini, waduh, ini monumental, Kiai Donopuro Setono. Niku antara lain niku mengke untuk bicara Mbah Donopuro agak panjang banget. Ning krono pertanyaannya adalah tentang Diponegoro, saat niki kula badhe jawab pertanyaan. Alkisah ada seorang pelarian Diponegoro, dua orang sebenarnya. Maka yang satu namanya ialah yang namanya Bukhari, yang satu namanya Mustafa. Milo kula wau nyuplik ke Kiai Minhat Mbadikan dulu karena dua orang ini jane ngilmune wis rodok senior. Laskar Diponegoro. Lajeng bareng ngambah daerah Jawa Timur eneng pondok ana ing Mbadikan, kula nuwun dateng Kiai Minhat atau Kiai Minhaj atau Kiai Abdul Hamid Muhyi, ngoten namanya tiga macam minimal nyantri. Santi loro ditompo. Bagi Kiai Minhat, walah, aku iku duwe pondok, gek wis tuwek, urung duwe kader. Eneng dayoh santri loro kala wau. Ringkas kata, Kiai Bukhari dipek mantu. Dadi kawitane kula nuwun niku mondok nyang Kiai Minhat Mbadikan kala wau. Lajeng kira-kira Mbadikan pasnya itu di desa mana, Pak? Desa Mbadikan, keterangan ini. Oh, okay. Desa Mbadikan. Jadi, anu, gitu. Mbadikan kota. Gitu. Mbadikan kota, kota Mbadikan. Kota Mbadikan. Gih, alhamdulillah, gih, ngoten, gih, gih, leres, gih. Lah, enak terus sih. Pondok bareng wis dhewek mantu oleh anak wedok sing gede dhewe yang namanya Khadijah, ngoten, si Kiai, anu, santri Bukhari atau Kiai Bukhari kalau wau. Akhirnya ya wis melu mulang wong memang Kiai Minhat golek kader. Lajeng semakin sepuh tukang uzlah, aneh bar wayah jenenge uzlah iku pondok ini terbakar, hangus. Susah banget. Yang saya tangkap beritanya ialah banjur sang mantu yang pernah jadi kiai seni, kiai junior ana ing Mbadikan karo bojone sing jenenge Nyai Khadijah, pikir-pikir ayo golek papan anyar bersama juga ponakannya yang bernama Mustafa. Kalau mergo Mustafa kula aturake kala wau dening Kiai Minhat dirabekake oleh putune.
Le'e Kiai Bukhari oleh anak wedok, Le'e Kiai Mustafa oleh putu. Niki sik terjadi bareng-bareng, golek enggon baru, ita ialah sekarang mangunan niku. Dadok Pondok Al-Bukhari, mangunan, sampung, tulung nggih lek mboten kleru. Tulung nggih. Itu adalah pelariannya Mbah Bukhari mergo pondoke maratuwa kubungan. Lah, alhamdulillah khususnya Mbah Bukhari sampai ke bawah lembaganya ini berkembang sampai sekarang ada beberapa sekolah formal, ada yayasan Al-Bukhari sak mangke niki teng riku niku. Lah niki cuplikan mengenai di pondok utawa kiai jaringan Laskar Diponegoro.